Marcel Widianto dikasih isyarat masuk Islam, Selin Evangelista justru beri isyarat menikah dengan sosok pria muslim baik ini. Belakangan, artis cantik Selin Evangelista santer disebut bakal segera menikah dengan komika Marcel Widianto. Mengingat hubungan keduanya telah lama menjadi perbincangan publik. Demi membuktikan keseriusan hubungannya itu, belum lama ini sempat heboh Marcel Widianto melamar Selin Evangelista di hadapan banyak orang. Lamaran tersebut Marcel Widianto dikasih isyarat oleh janda empat anak itu dengan berbagai alasan. Sementara baru-baru ini, Selin Evangelista memberikan isyarat kalau bisa masuk Islam kalau dirinya akan dikasih masa jandanya dengan Marcel Widianto. Ia justru ingin berjodoh dengan muslim yang bisa menjadi seorang imam yang baik. Lantas seperti apa isyarat yang diungkap Selin? Serta siapa sosok muslim baik itu? Simak ulasan berikut. Di sebuah acara TV Dahsyatnya 2022 beberapa waktu lalu, Marcel dengan berani menyodorkan cincin lamaran kepada Selin. Seolah ingin menunjukkan keseriusan dan cintanya kepada janda mantan istri Stefan William itu. Namun, secara mengejutkan Selin lamaran komika asal Tanjung Priok itu dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Salah satunya belum siap kalau Marcel Widianto masuk Islam untuk menikah lagi, meskipun ia mengaku sangat sayang sama Marcel. "Aku, Marcel, kalau ditanya sayang-sayang banget sama Marcel. Tapi kalau ditanya untuk menikah aku belum bisa jawab. Kalau Marcel Widianto sudah Islam, saya siap," tandas Selin Evangelista, dikutip Hoax, ide dari kanal YouTube Dahsyat pada Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Selin Evangelista juga mempertimbangkan keempat anaknya yang saat ini menjadi tanggungan sekaligus prioritasnya, sementara Marcel juga memiliki tanggungannya sendiri. "Aku sekarang punya empat anak. Mungkin Marcel juga berpikir ke arah yang jauh lebih panjang gitu, kan? Kita sama-sama punya, apa ya, tanggungan hidup masing-masing gitu," papar Selin Evangelista halus. Bermula saat Selin Evangelista berkunjung ke kediaman Sandi Purnamasari beberapa waktu lalu. Di mana dalam pertemuan tersebut, Selin didandani menggunakan hijab dan kaftan layaknya wanita muslim. "Cantik banget, hari ini kita doain ya," celetuk Sandi, dikutip dari akun Instagram @selinevangelista. Tak hanya belajar menutup aurat, Selin juga mengungkap bahwa Sandi membimbingnya menjadi seorang muslim yang baik. "Diajarin jadi muslim yang baik sama @Sandi Purnamasari," katanya. Lantas Selin meminta doa kepada Sandi untuk segera dipertemukan sosok pria muslim yang bisa menjadi imam yang baik bagi dirinya dan keempat anaknya. Padahal semua mengetahui kalau ia tengah dekat dengan Marcel Widianto. "Semoga dapat imam yang baik, makasih udah dikasih air zam-zam, dan diajarin soal agama," pungkas Selin Evangelista. Menanggapi itu, Sandi Purnamasari menyambutnya hangat. Ia pun langsung mendoakan Selin dapat kembali membina rumah tangga dengan sosok pria yang baik. "Anak baik Masya Allah @Selin Evangelista, doanya dapat imam yang baik ya amin Allahumma amin," ujar Sandi Purnamasari kepada Selin Evangelista. Kemudian, Selin Evangelista juga mengungkapkan kalau anak-anaknya juga sudah mengenal Marcel dan kerap bermain bersama. "Anak-anak tahu Marcel, sering nontonin juga. Suka sama pribadinya Marcel yang suka anak kecil," ungkapnya. Melihat kedekatan keduanya, ia menegaskan bahwa kedekatannya dengan Marcel Widianto memang atas dasar saling nyaman. "Tapi apapun yang terjadi sama aku dan Marcel, memang kita saling nyaman, jadi terserah orang berpendapat apa, itu hak pribadi orang masing-masing," pungkasnya. Marcel Widianto mengaku sering jalan bareng Selin Evangelista. Itu dilakukan demi menjalin chemistry pasangan kekasih mereka.
Menurut anak komedian Marcel Widianto, ini merupakan kali pertama dekat dengan artis cantik Celine Evangelista. Kita baru pertama kali kenal, jadi mau nggak mau kita jalan, makan di luar, kita saring-saring, biar bisa lebih tahu satu sama lain, kata Marcel Widianto. Mereka berdua saling bermesraan dan berpegangan tangan sampai-sampai semua warganet banyak yang komentar. Marcel Widianto mengaku, kekasihnya Celine Evangelista tak mempermasalahkan kedekatannya yang dibahas oleh warganet, justru selalu mereka berdua bermesraan di muka umum. Marcel akhirnya menjawab soal tudingan yang menyebut bahwa dirinya telah menjalinin hubungan sudah lama. Siapa yang tidak kenal dengan Marcel Widianto sebagai komedian itu, merupakan artis dan juga komedian ini sudah debut akting di film layar televisi. Tak hanya soal urusan karir yang moncer, kehidupan asmara Marcel Widianto juga mencuri perhatian. Bukan rahasia lagi jika Marcel Widianto sedang menjalin hubungan dengan aktris Celine Evangelista. Bahkan sempat beredar kabar jika Marcel Widianto dan Evangelista sudah menjalin hubungan yang serius. Dilansir dari kanal YouTube, Marcel Widianto menceritakan jika dirinya dan Celine Evangelista sudah menjalin hubungan ini. Dengan lamanya berpacaran itu, Marcel mengaku punya target untuk menikahi Celine Evangelista. Bukan lagi sempat dikabarkan, tapi hubungan Marcel Widianto dan Celine Evangelista, mungkin ada target menikah, secara sah negara. Tanya orang dalam video. Tak hanya ingin menikah di usia 26 tahun.